Halo sahabat petani Nusantara, bertemu lagi di channel Petani Otodidak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini sahabat tani, saya akan melakukan pengecoran lubang tanam. Nah, jadi lubang tanam ini masih kosong teman-teman ya. Nah, jadi nanti sebelum dilakukan penanaman, saya akan melakukan pengecoran fungisida organik. Nah, di mana tujuannya ini yaitu untuk mencegah agar nantinya tanaman tomat tidak terjadi layu, baik itu layu fusarium dan layu bakteri. Nah, jadi fungisida yang saya gunakan teman-teman yaitu ini dia fungisida organik. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau untuk merek dagangnya saya menggunakan Anpus. Nah, ini dia pengendali hayati patogen tanah. Nah, jadi untuk bahan aktif yang ada di Anpus ini teman-teman, ini dia Glycloidium, Trichoderma serta bakteri pengurai. Fungisida organik ini yang berbentuk serbuk hitam yang diformulasikan secara khusus dari bahan alami yang terbukti dapat mengendalikan patogen tanah seperti penyakit layu fusarium, penyakit layu phytophthora, penyakit rebah semai, Mypidium, Rhizoctonia, penyakit layu bakteri, penyakit Anthracnose serta Ganoderma pada tanaman kelapa sawit, busuk akar pada tanaman cabai, tomat, kol, kentang, semangka serta pisang dan lain-lain. Nah, jadi kandungan unsur lain yang ada pada Anpus ini teman-teman yaitu unsur pupuk makro dan mikro, asam humat, pulpat. Nah, jadi tak kalah pentingnya teman-teman di dalam Anpus ini yaitu ada zat perangsang tumbuh seperti gibberellin, auxin, sitokinin serta asam amino dan nutrisi tanaman penting yang lainnya. Nah, jadi manfaat menggunakan Anpus ini teman-teman yaitu ini dia menghemat penggunaan pupuk buatan, mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Nah, meningkatkan ketahanan terhadap serangan penyakit serta memperbaiki kualitas tanah. Nah, jadi kalau untuk dosis penggunanya teman-teman, ini dia dosisnya yaitu 5-10 kg per hektarnya. Nah, jadi waktu aplikasinya ini teman-teman yaitu 1-4 hari sebelum tanam dan paling lama yaitu 7 hari setelah tanam. Nah, ini dia cara pakainya yaitu dicampur air lalu disiram, dikocorkan pada lubang tanaman. Nah, seperti ini teman-teman ya, belum ada tanamannya. Nah, jadi di lubang ini nanti saya akan lakukan pengecoran menggunakan Anpus ini. Nah, jadi kalau untuk menggunakan Anpus ini teman-teman, baiknya kita lakukan pada sore hari. Dilakukan pada saat tanah lembab, jangan kering. Nah, jadi kalau lubang tanam sudah kering, terlebih dahulu kita lakukan penyiraman agar kita lakukan pengecoran menggunakan Anpus ini. Nah, jadi ini dosis yang saya gunakan teman-teman yaitu 0,5 kilo ataupun 500 gram untuk 700 lubang air. Nah, di mana tanaman ini sebetulnya tidak nyampe 700 lubang tanam ini. Jadi saya penuhkan aja 700 cangkir ataupun gelas yang ada di drum sana itu, yang di pojok sana itu, teman-teman. Nah, di sana udah saya persiapkan. Nah, jadi ini terlebih dahulu saya lakukan perendaman, teman-teman. Nah, jadi inilah dia teman-teman ya, manfaat dari Anpus ini yaitu mencegah agar nantinya tanaman kita ini tidak terserang layu, baik itu layu bakteri dan layu fusarium.